Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum saudara, jumpa lagi di YouTube dengan saya, di channel YouTube saya Zulkifli Matondang. Kita sekarang berada di Sri Petaling, Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia. Masya Allah, ini adalah hari terakhir. Nanti selepas maghrib kita akan ada doa terakhir nanti. Jadi ini kita sebentar keluar. Masya Allah, kita mau bincang-bincang dulu. Dan setiap ada acara di sini, tahun yang lalu juga bulan-bulan 10 saya ada bincang-bincang sih. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar? Sehat. Ini dari Ustaz, dari mana? Saya dari Jepang. Dari Jepang? Iya. Masya Allah. Familiar. Oke, siap. Ini dari Jepang juga? Iya. Bapak dari mana? Jakarta, Kebonjeruk. Oh. Kapan tiba di sini? Kita udah 3 hari. 3 hari. Salah. Tinggal di sini. Iya, di sini saya di lama. Mandi. Bapak apa namanya? Hari. Pak Ari. Oh, Pak Ari enggak pernah keluar ke Jepang? Pernah saya di Jepang dulu. Kapan? Keluar jemaah enggak? Bukan keluar jemaah, tapi kemarin keluar, Pak, training kita. Oh, di mana? Sempat mampir di Shinjuku. Oh, apa Nihongo dikirun ya? bahasa juga paham, gitu paham. Ah, belum paham. Ada Inggris kita gitu. Latihan kita 2 bulan, 3 bulan. Oh, 2 bulan aja. Ini keren gitu, ini keren. Maksudnya bahasa Jepangnya? Paham bahasa Jepang. Oke. Dogo, lupa. Lupa bahasa Jepang, lupa. Oh, masa. Asareta dette. Asareta? Saya kemarin Mas Surat ya, waktu Ramadan, Pak Daud, Pak Agus. Oh, Pak Daud. Ya, Pak Ali Wardana. Subhanallah. Ya, kita yang ikram kemarin. Waktu pas itu di Jepang kemarin ya. Waktu ada salju. Tinggalnya di mana, di Tokyo? Saya di Nagoya, beliau dekat Nagoya. Gunung Fuji. Fuji. Soalnya ini boleh saya masuk YouTube ya, boleh ya? Masyaallah. Alhamdulillah, jumpa. Kita Islam. Ini semua. Saya sering ke Kebon Jeruk, kalau ke Jakarta, Kebon Jeruk saya. Di situ saya singgah, jumpa Pak Ali, jumpa Pak apa tuh semua. Insyaallah. Dengan dakwah ini bisa asbab jumpa dakwah. Mana-mana ini. Ya. Kenalkan nih, Pak apa namanya? Dan jumpa lagi. Ali. Ini kalau Bapak pergi ke Jepang, pasti ke Masjid beliau adalah dekat Gunung Fuji. Gunung Fuji ya? Iya, kelihatan dari situ Gunung Fujinya. Nagoya. Enggak, beliau di Fuji. Oh, Fuji. Nah, kalau Bapak ini di? Kalau kita halkanya Nagoya. Nagoya. Nama masjid nama masuk. Masya Allah. Nanti saya Bapak itu 2 bulan di sana. Oh, sono ma mai karitachi ono bingkyo ne training ne. Ano nikagasu. Nikagasu kami. Nikeren. Shinjuku. Tahun berapa, Pak? Tahun 2000. Tahun 2000. Ya, berarti 13 tahun. 23 tahun yang lalu. 23. Niju sang Denkang, masyaallah. Dulu sangat sulit saya cari masjid di sana ya. Sekarang udah banyak Pak masjid, Pak. Hampir 200. Aso apa? Dakwah. Iya, Bapak sama rombongan siapa? Saya ada dari Jakarta ya. Iya. Ada kita berangkat ada sekitar 3 orang ya. 3 orang tapi aja. Jumpa lagi di bandara, jadinya 10 orang lebih. Oke, Pak Daud di sini semua ada. Saya kemarin jumpa. Nah, itu suruh saya, masya Allah. Doakan kami bisa ke Jepang kembali sama-sama. Ya. Contoh. Ya, contoh. Mau kirim. Masya Allah. Oke, Pak, masya Allah. Nanti saya namanya Zulkifli Matondang. Zulkifli Matondang. Saya orang Medan ya, saya sering meliput ya. Belajar menjadi YouTube tentang bagaimana peristiwa-peristiwa agama yang juga di Jepang, tentang bagaimana orang-orang Jepang masuk Islam. Nanti Bapak nanti belum nonton nanti di YouTube saya. Saya pernah ada kesan sedikit Pak dengan jemaah Jepang itu. Iya, betul. Dia pernah target orang Indonesia itu kan. Targetnya gimana? Jadi begini, bangsa kami, pikirkan bangsa kalian itu luar biasa. Lihat, TV made in Jepang, mobil made in Jepang, motor made in Jepang. Bapak ambilnya Pak Toyota? Iya. Made in Jepang semua itu juga. AC made in Jepang, kulkas made in Jepang. Tapi Bapak belum pernah buat dakwah ke Jepang ya? Nah itu, nanti akibatnya apa? Bapak nanti akan dituntut sama orang Masya Jepang. Allah. Masya Allah. Kami ditarget begini, kenapa kalian punya agama yang bisa membuat kamu mudah di akhirat, tidak sampaikan kepada bangsa kami. Luar biasa, risaunya. Akibatnya apa? Bapak saya mati dalam keadaan kafir. Masya Allah. Ibu belum, saya kafir. Belum sempat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Masya Allah. Luar biasa. Fikir, Masya Allah. Fikir, risau, mau korekarawan, niat ya. Dari sekarang niat ya. Niat tadi kita bicara. Oke. Okay. Niat 3 bulan ataupun 40 hari dengan Mas Turat ya. Insya Allah. Oke. Okay. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Dengan apa tadi?
Hari bin Arkom. Ya, di Jakarta ini mana? Jakarta di Gandaria saya. Oh, soal Bapak ya. Ini tadi melihat tentang kita ngambil-ngambil apa tadi di sini datang. Kenapa Bapak datang kepada saya? Panggilan hati. Saya tadi takut apakah tadi mau dilarang? Jadi begini. Kalau satu frekuensi itu, Pak. Ya. Ya, pikir sama, Pak. Oh, satu pikir Allah ya. Allah tuh hantarkan itu. Allah. Ditunggu, Pak, sana. Pikir sama, okay. Kerja sama. Dan hubungi di WhatsApp saya. Oke. Okay. 081. 081 ya. 081. Oh. Iya, nah, nolnya dulu, Pak. 081. Coba ya. Ya. Nah, dia nomornya. Ya, nah, coba, Pak. Oke. Okay. Plusnya, Pak, di Pak tekan, ya, Pak. Ya. Plus ya, 81. Oke, saudara penonton, ya, ini nomor WhatsApp saya. Plus 81 80 43 00 1 95 7. Oke, ini Pak ya. Ya. Nama saya Zulkifli. Zulkifli ya. Ya, Zulkifli. Saya masukkan Zulkifli ya. Oke, Zulkifli Matondang, Pak. Zulkifli Matondang. Itu juga nama channel YouTube kita. Oke, jangan lupa nanti Bapak lihat di channelnya tambah tampan lagi. Tambah tampan lagi. Sudah tampan beriman. Oke, jajak lahir. Jangan lupa lagi dan lagi di like dan subscribe di YouTube ya. Dan mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Allah Assalamualaikum Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah. Takbir. La ilaha illallah. Illallah. Oke, jajak. Terima kasih.